Oke. Jadi lampu mildnya masih menyala. Kita naikkan standar dulu. Kita coba starter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 21. Jadi lagi-lagi lembur dulu. Karena pemiliknya besok mau ambil pagi. Mau ambil pagi. Jadi di sini ada ini. Apa lagi? Yamaha Aerox 155. Jadi saya sudah buka terlebih dahulu kap sampingnya. Jadi di sini ada penyakit langganan Yamaha Aerox. Kita coba lihat ya. Kunci kontak. Kunci kontak. Nah, di sini lampu mil menyala terus dan muncul kode 12. Jadi lampu mil menyala terus indikasi bahwa apalagi adanya soket yang terlepas atau kabel yang tidak terhubung, dan kode 12 di sini, dan kode 12 di sini menandakan bahwa sensor CKP yang bermasalah atau ACJ starter. Karena di motor Yamaha Aerox ini sudah tidak menggunakan dinamo, jadi sistem starternya menggunakan ACJ starter atau starter halus. Yang umum terjadi di sini adalah soketnya bro, sini. Jadi di sini terlihat bahwa motor ini sebelumnya sudah pernah dibongkar. Ini. Jadi soket ACJ starternya atau sensor CKP-nya di sini. Soket sensor CKP. Jadi saya mau buka dulu. Terus saya pause dulu. Nah, udah.
Beltenanu cair Ini. nari. Hei. Beltenanu anak nenek kan. Di desa kau ya? Ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini setelah saya buka, ternyata di sini tidak terlihat adanya gosong. Tidak terlihatnya gosong. Jadi kita coba. Lagi Om. Jadi kita coba gunakan. Gunakan tali sigma untuk mempererat. Kenapa ini? Mau kok? Jam urusi, kan kita. Jadi cukup 500 rupiah ya. Kita coba menggunakan tali sigma saja. Jadi kita gunting samping. Dari sini kita lihat dari atas. Oke. Jadi fungsi tali sigma ini hanya untuk mempererat. Bisa maju sedikit ini ya, apa? Ya, kembali lagi dari sini dah. Awak lagi. Tidak kencang kelihatan. Oh, jadi soket satunya dia tertarik, bro. Fungsi soket satunya dia tertarik. Jadi masalahnya itu ada pada sini. Soketnya dia tertarik satunya. Nih. Kita bisa dorong. Masalahnya dia tertarik. Jadi kabel merah putih dia tertarik. Merah putih, merah biru. Kita listriknya begini, kasih kepada kami. Ini modal 500 perak, bro. Kita coba dulu.
pergi di layar. Iku lanjut sini. Oke. Jadi lampu milnya masih nyala. Kita naikkan standar dulu. Kita coba starter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Aman. Jadi lampu mil sudah mati dan kode kerusakan sudah hilang. Jadi masalah teratasi. Oke, bosku. Salam otomotif. Salam otomotif. Salam paling jam. Ini kampusnya. Lembur bulan puasa.